Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Salam satu hobi. Kalau sudah hobi, mau gimana lagi? Oke ya, selamat datang di YouTube channel Long BBC. Dipuja tidak terbang, dihina pun tidak tumbang. Nah guys ya, ini ya mau mereview sebuah mod ya. Dan udah lama juga nggak bikin konten-konten kayak gini ya. Ini modnya, ini mod MB atau Mercedes Benz 1521 ya, mesin color ya, 1521 itu color guys ya. Dan ini bodinya dari Morodadi guys, atau dari apa ini ya. Dan pokoknya udah bodinya body lawas. Tapi kalian tengoklah, ini ada sesuatu yang keren dari mod ini ya. Kita lihat animnya dulu nih ya. Kita lihat animnya, anim 1. Dia air suspension ya. Air suspension dia guys ya. Anim satunya naik turunkan ya. Nah, anim duanya ini ya. Apa namanya? Kap mesin ya. Wah, nih mesinnya MB ya, 1521 itu color guys. Kok color jahat ya. Jarang-jarang ini di sekarang ya, di era sekarang udah jarang banget ini. Tapi kalau di Sumatera masih banyak ya mobil-mobil lama itu. Nah, anim 3-nya bayangan ya. Anim 3 bayangan. Dan kita coba ya, kita coba menaikkan penumpang sambil mereview bagian dalamnya. Kita sambil menaikkan penumpang guys ya. Penumpangnya bisa nampak apa enggak ya. Ini dari apa namanya, remnya ini ada indikatornya ya, nyala ya tuh. Nah ini guys maksudnya, nah cara pengeremannya ini harus diayun ya guys ya. Dan ntar dulu ya, biar masuk dulu penumpangnya bisa nampak apa enggak ini. Oh, enggak ya, kita setting coba. Kita ke pengaturan lainnya. Visual penumpangnya, penumpang tampilkan di dalam bus ya. Udah aku settingin penumpang ditampilkan di dalam bus, tapi tidak nampak guys ya. Di mod ini penumpangnya tidak nampak ya. Ini kali seri. Wah, ini ada pramugari atau pramugara loh. Kok naiknya kayak gitu ya? Nah, keren. Iya. Iya, bawa apa itu si Mamang itu. Oke, kita jalan, guys. Kita jalan. Sambil kita, kalau bodinya udah body kayak gini ya, body lawas ya. Dan ini kalau dilihat kayaknya belum AC, guys. Ya karena masih patas ya, PP patas ya, patas Jatim. Nah, oke. Cuman ini soundnya aku pakai, bukan pakai color ya. Nah, dari setirnya kayak gini ya, ada lambang Mercy-nya. Ini setir tampah ya, milik Mercy 1521. Nah, untuk setirnya ini apa namanya, kurang sensitif, sensitivitasnya itu kurang sensitif guys ya, padahal settingan udah ku bikin 100%, sudah ku bikin 100%. Mana setir ya, udah ku bikin 100%, cuman memang kurang sensitif ya. Tapi ini yang aku paling suka itu remnya guys ya. Kita harus ngayun gitu ya, cara pengeremannya itu ngayun. Kalau kita nggak ayun, kita itu nggak bisa guys, kurang pakem gitulah ya, bukan nggak bisa tapi kurang pakem. Nah, kita lihat sambil ngelihat sambil jalan ya. Nah, sennya, nah ini masih ya mobil-mobil lawas lah ya, masih kotak-kotak gini. Dan kalau dinyalakan sen, nah, sennya juga keren loh ya.
ada juga tuh ya di atasnya ketap-ketip gitu ya. Itu remnya, ini yang aku paling suka sama remnya guys. Wih, main sondol aja ini truk ini, ngapain ini, ngamuk ya. Kurang ajar ini sopir truk itu. Wah, kita juga mau buta dong. Ini enak remnya ya, setirnya juga empuk gitu guys, setirnya empuk banget. Buat oleng juga enak loh. Tuh suspensinya juga enak. Anggap aja ini belum power steering ya, karena mau belokinnya harus banyak guys. Tapi kalian coba rasakan remnya, rem kayak gini nih. Tuh, gak ini guys, gak berhenti ya. Jadi kayak gimana sih, mobil lawas itu kayak perlu dikocok gitulah ya. Kita pengeremannya harus dikocok. Nah ini khas mobil dulu, ini spion tanduk ya, spion tanduk atau spion balap ini namanya, ini spion balap ya. Iyalah spion balap karena ringkes gini ya, enak buat nyelip-nyelip. Oh ini yang keren nih ya. Ah ini dia, apa namanya, ininya loh, apa sih, kaca spion. Spionnya ini nih, spion dalam bus ini yang sangat keren, yang jarang-jarang aku lihat ya. Ternyata ada juga di sini guys. Wah memang udah banyak kelebihan ini ya. Terus indikator rem juga nyala, itu lampunya. Pengeremannya kita harus dikocok ya. Bodinya bodi lawas, nggak apa, ini dari Morodadi Prima, kalian mungkin tahu. Yang dari Morodadi Prima itu bodi apa ya, mungkin belum tahu guys. Enak banget loh remnya. Tuh. Enak nih buat nempel-nempel nih ya. Nah, harus dikocok guys. Kalau nggak dikocok nggak bisa ya. Enak banget loh remnya, serius. Nah, udah nabrak lah. Ini kayak gimana ini sopirnya ini? Sopir truknya itu ngaco guys. Tuh kan? Akselerasi kalah ya kita ya. Enak loh remnya, enak banget ini, apa, suspensinya juga empuk, beda banget guys, mod ini beda banget ya. Buat kalian yang mau download, nanti linknya ada di dalam deskripsi ya. Jadi enak nih buat nempel-nempel ya. Kan?
mantep lah. Gue jadi serius enak. Nah, remnya itu loh yang bikin jadi kita nempelnya itu lebih bisa lebih ketat gitu, guys. Kocok ya. Ini susah kali mau vertex. Sukanya ngarep mendadak ya. Trafficnya guys. Wih, keren. Lebih asik guys pakai map ini guys. Ini kalau nggak di ayun remnya nggak bisa pakem, tapi kalau di ayun dia langsung pakem. Masuk map rubahnya. Iklan, jeda aja ya iklannya ya. Nah, gimana ya, kalau kalian suka nanti download saja langsung. Dan jangan lupa subscribe ya guys channel ini guys ya, biar Bang Nong semangat guys. Nah, mungkin sampai di sini saja ya reviewnya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun ada kesalahan ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.